Tuh, kita mau foto prewed dulu, guys. Prewed? Masa ini fotonya kepalanya di mana orang? Ini. 1, 2. Gak bisa kali, Bang. Oh, jatuh. Ayo, yuk, yuk. Ayo, ayo. Cleopatra, Bang. Cleopatra bintang biru. Oke, guys, kita udah nyampe di Pamukkale. Pamukkale ini ternyata sebuah tempat wisata yang sangat keren. Ini dingin di sini kurang lebih 9-10 derajat. Dan ini terkenal karena apa namanya tadi, Mah? Batu putih. Jadi semua di sini penghasil katen, penghasil sulfur. Jelasinnya susah, guys. Kita penikmat soalnya. Tempat pemandian air panas. Di sini kita masih bisa nikmatin karena belum terlalu ramai, katanya sejam dua jam lagi di sini bakalan penuh, jadi kita bisa langsung menuju ke sana. Yuk, ikutin. Theater from far and the huge Roman bath and of course some structures belongs to here the police. Kedinginan ya, Bu? Ibu. Jadi pinjam pun. Enggak apa-apa, aku kan kebetulan pakai ini. Ih, bagus banget gambar lagi. Wow, sayang papa. Wah. Keren banget ya. Guys. Tempatnya keren banget. Dingin. Oh, makin dingin. Anginnya menusuk badanku, guys. Aku ambil jaket ya. Selimutku diambil, tapi nggak apa-apa. Selimutku yang asli kan dia. Dingin banget ya. Kalau tau gini, kayak es di tanganku. Kalau aku tau gini juga aku pakai kaos di dalam ini enggak? Ini aku juga. Langsung. Ini ternyata 8-9 derajat, guys. Iya, ini 8-9 bukan. Aduh. Pikir 12 masih kuat lah. Aduh. Ini udah. Udah 8, bentar lagi 7, 6, 5. Ah, beku. Kita mau foto prewed dulu, guys. Prewed? Masa ini fotonya kepalanya di mana orang? Ini. Berempat aja, Pak. Ayo, kita berempat. Kita foto dulu, guys, ya. Ayo. 2. Gak bisa kali, Pak. Oh, jatuh. Ayo. Jatuh. Ayo. Kan gue bilang kena. Ya. Udah makanya. Jangan kan gue bro. Oke. Baru mau. Ada yang bagus. Papa. Bagus tuh ketawa. Kamu yang pegang-pegang itu. Bagus ya. Tuh kan bagus yang ketawa. Ayo mau jatuh ah. Lagi deh. Jadi serius gara-gara Papa Cleo ini. Ayo. Gak apa-apa lah, mamanya kedinginan. Cepet. Aku pikir dia tas. Kayaknya kalau ke daerah Turki, Istanbul harus main kesini.
beberapa kota yang kita jalani, salah satu yang aku suka, yang suka dingin-dingin, yang suka pemandangan indah, ini salah satu yang terbaik. Tuh, di sini bisa minum-minum pada duduk. Ini Bapak lagi ngitung apa, Pak? Malah lihat orang enggak pada ngapain. Itu yang mana itu? Berendam. Itu kan air panas. Panas itu. Dia berendam tadi buka sepatu. Bapak mau? Oke. Bapak buka sepatu, buka kaos kaki. Kita udah buka. Mau nyobain. Kakak mau? You wanna try, no? Gimana, Pak? Anget enggak? Iya. Anget ya? Kurang. Bapak mau panas, sudah kedinginan. Dia udah kedinginan ya. Dia juga udah. Ayo, duduk. Anget. Deo, what do you feel, Deo? Yeah. You like it? Hangat. Oke, udah. Udah kita udah cobain. Okay. Ayo, let's go. Udah apa, yuk? Ayo. Oke. Okay. Guys, kita udah nyobain. Sekarang kita mau naik lagi. Pak, dingin lagi. Dingin lagi, Pak. Oh, so cold. Watch this. Dingin lagi. Where's Kaka? Where's Kaka? Yeah, nak. What's your step? Wow. Semuanya kedinginan. Tapi nyobain. Ya kita rendam di sini, nak. Sini yuk. Injek lagi yuk. Itu dingin. Iya, tapi biar bersih, nak. Oh my god, guys. Dah. Bug. Nande. Halo. Mama enggak mau nyoba. Enggak usah lama. Dingin. Apa? Dingin kali. Iya. Di sana itu hangat. Gak usah ya. Ya. Gimana? Dingin? Dingin, dingin. Sudah mulai beringus-ingus ya? Iya. Ayolah, nyari kopi kita, Pak. Ayo, Deo. Mau ke bawah, Mama? Iya. Hah, jangan. Dingin kali. Dingin, Ton? Hmm. Jadi mana ini yang Pak hangat? Itu aja. Oh. Yang ini dingin. Iya lah. Karena dari luar kan. Iya, tapi keluar dari situ dingin juga. Iya, makanya nggak usah. Dapatkan album saya, teruslah berharap hanya di Gerai KFC Indonesia. Guys, berikutnya kita ke Antik Pool. Ini Antik Pool ini. Jadi Cleopatra mandi di sini. Tuh, sejarah aja ya. Sejarah tentang Cleopatra mandi aja. Diliatin nih. Banyak kafenya, guys. Banyak souvenir. Yang seneng beli souvenir ada di sini. Banyak tempat ngopi juga sambil. Oh ini. Ini ya? Ini ya? Ini poolnya. Ini poolnya, guys, tapi kita nggak sorot terlalu dekat karena privacy ya, orang berenang. Gimana, Ma? Kita sorotnya nggak apa-apa ya? Nggak. Okay. Telanjang kok, oh, berenang di kolam. Oh, berenang di kolam. Nih, guys. Bersih banget. Nih, gue. Cleopatra's pool. Dia berenang di sini. Bapak nyari apa itu? Nyari es krim, Bapak. Cleopatra, Ma. Bintang berenang. Cleopatra. Cleopatra bintang film. Yang luar biasa cantiknya. Iya. Ini di mana kita posisi ini? Nama Cleo ini dari Cleopatra loh, nak. Cantik, dia tough. I like it.
This is hot water or hot water? Hot, yeah. Yes, yes, hot water. Oh. Of course. Told you, you feel one. The smelling. It's yeah. Hot. Yeah, 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 yeah. Yes. So how many of these? Let's say 2008. People think that Cleopatra swam in this pool. That's why it's let's say folk name is Cleopatra pool. Oh. But originally we say antique pool. Oh, because they are all original yeah, yeah, from yeah. Roman time. Oh yeah yeah yeah. Berarti pool kita yang di rumah jangan diapa-apain, Ma. Itu pool kita di rumah ya, nanti namanya Cleo pool. Cleo antique pool. Aduh. Oke. Okay, kita lihat air dong. Oke okay guys, ini salah satu juga yang ada di daerah Pamukkale. Kalian bisa kesini, nggak bisa. Yang jelas bawa power jacket yang tebel guys. Ini aku udah kedinginan, kirain nggak sedingin ini. Borneo. Jarang udah. Gandul, gandul. Gandul, Mas Arpo. Paling nggak enak tangan ya. Iya. Dingin ya. Hangat. In your cheek. Seru kan? Nah, jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi ya, Pak. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Tanda loncengnya itu gratis, nggak bayar, oke? Like, love, love, like, love, love, oke? Okay? Subscribe.